Halo guys, welcome back bersama saya Wolfan WM di game Genshin Impact. Dan ya, di video kali ini cara untuk nge-unlock kartu yang ada di toko ini. Kartu ini kalian bisa unlock dengan cara harus menyelesaikan quest yang bernama Otak dan Otot. Dan untuk mendapatkan quest tersebut, kalian juga harus menyelesaikan quest komedi yang belum selesai. Teman-teman harus selesaikan dulu quest tersebut. Setelah questnya selesai, teman-teman bisa balik lagi ke tempat ini setelah reset daily. Lokasinya itu di sini ya. Di Benteng Meropide. Lokasinya di sini. Kalian kembali lagi bicara dengan Alfred. Alfred, kalian bicara lagi. Setelah daily reset, kalian bisa membeli benda ini ya. Kalian tinggal beli aja. Sip. Kartu TCG yo. Ini kalian bisa beli. Totalnya ada 2. Oke, itu dia. Dan kalian mendapatkan achievement juga. Sip. Ini dia achievementnya. Dan ya, thank you udah menonton guys. Semoga guide-nya bisa membantu. Dan ya, jangan lupa like dan subscribe seperti biasa, dan see you next time di next video. Bye bye.